Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Om TKCN Nah, teman-teman Sudah lama sekali saya tidak membuat konten ataupun video tutorial buat menangani burung jendet Dan itu dikarenakan saya ada kesibukan kerjaan yang lain di luar Dan tidak bisa saya tinggal Nah, oke teman-teman, di video kali ini ataupun kesempatan kali ini Saya akan membahas 5 kesalahan dari perawat burung jendet yang mengakibatkan burung jet tersebut itu membalon ataupun membagong. Nah untuk lima penyebab dari burung jenet itu balon ataupun bakong Nanti saya akan bahas satu persatu Dan tentunya cara mengatasnya bagaimana Nah tetapi sebelum saya lanjut video ini berlanjut Jika kalian belum subscribe channel ini Silahkan kalian klik tombol subscribe, like dan juga share Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak dan jika kalian ingin bergabung bersama Kicau Jendet Nusantara, kalian bisa bergabung langsung bersama Kicau Jendet Nusantara di grup Facebook. Di situ juga kalian bisa sharing-sharing sama sesama anggota Kicau Jendet Nusantara. Nah, oke okay, teman-teman, langsung saja kita masuk di videonya. Nah, teman-teman, untuk yang pertama yaitu adalah penyebabnya sering dimanja. Nah, burung jidat kalau sering dimanja itu biasanya lama kelamaan dia akan menjadi balon balon ataupun bakong nah kalau sudah balon dan bakong itu sangat susah untuk ditangani teman-teman dikarenakan dia sudah terlanjur kita manja dan dia menjadi balon nah kenapa kok burung jendela tersebut itu tidak boleh dimanja nah biasanya kan si juragan ataupun perawat burung jendet kalau melihat burung jendetnya yang lagi bunyi ataupun yang baru buka kerodong pastilah ada sifat-sifat pemanjaan seperti menyuapi extra pakai tangan nah menyuapi extra pakai tangan tersebut itu bisa mengibatkan burung jenis tersebut itu manja miik dan setelah miik berkelanjutannya yaitu adalah balon nah dikarenakan burung jenis yang terlalu dimanja dan miik itu biasanya mentalnya juga akan apa kurang bagus nah nantinya kalau sudah terlanjur balon itu bagaimana sih cara mengatasinya nah untuk cara mengatasinya tersebut yaitu adalah berhentilah untuk memanja si burung jendet nah usahakanlah kalau kalian memberi pakan extra folding berupa ataupun apalah itu bentuknya kalian taruh saja di wadah pakan saja ataupun di wadah cepuk yang sediakan di sangkarnya nah itu poin yang pertama sekarang yang kedua yang kedua yaitu adalah sering sekali juragannya itu apa ya menggoda pakai tangan nah memang kalau buru jet yang lagi bunyi apalagi kalau kita goda tangan kok tambah gacor sambil joget-joget dan sambil berdiri tegak itu biasanya sang juragan akan terpancing juga terpancing untuk menggodanya pakai tangan nah, tetapi kalau keseringan menggodanya itu akan mengakibatkan burung jendet kalian tersebut itu birahi dan nantinya dia akan apa ya lebih balon bagong serta tunduk dan yang paling parahnya yaitu adalah turun ke dasar sangkar sambil balon dan itu bisa dilihat apa ya karakternya itu seperti menggigil lah ya dia balon di dasar sangkar dan sambil menggigil Nah, kalau sudah begitu, mengatasinya itu sangat susah, teman-teman. Dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau saya pribadi, burung jerit yang sudah saya tangani mungkin satu bulanan itu yang paling cepat. Dan yang paling lama itu bisa 6 bulan. Tergantung dari kondisi burung jendat parahnya seperti apa permasalahannya di burung jendat tersebut teman-teman. Nah untuk cara mengatasinya yaitu adalah berhentilah menggoda buru jeda tersebut itu pakai tangan dan yang berikutnya yaitu adalah kalian asingkan terlebih dahulu buru jeda kalian supaya buru jeda kalian itu kembali lagi mentalnya ataupun kembali di sediakala agar dia tidak memiliki sifat balon turun ke dasar sangkar dan juga Mengikil tadi nah itu yang kedua dan yang ketiga yang ketiga ini yaitu adalah sering dipaksa Nah, sering dipaksanya apa, Om? Nah, biasanya saya juragan kalau memiliki burung jendet yang sedang gacor, apalagi yang demam gantangan. Kalau burung jendet kalian kalian paksa terus menerus, kalian ikutkan gantangan dan kebetulan saat di gantangan tersebut itu dia memiliki lawan yang seimbang ataupun sepadan terus menerus. Nah kalau itu kalian biarkan ataupun kalian paksakan terus si buru senjata tersebut akan kehilangan mentalnya teman-teman dan untuk ciri yang pertama yaitu adalah dia akan mengalami mounting-mounting giras tidak terkendali dan lebih agresif dan nantinya berkelanjutannya akan menjadi seperti balon kehilangan mental ataupun down mental dikarenakan kalah bertarung di arena gantangan jadi kalian kalau menginginkan burung jelat kalian Tabel Oke okay digantangkan ya harus kalian jadwalkan, seperti settingannya kalian jadwalkan, dan saat digantangkan juga kalian jadwalkan. Dan yang paling penting yaitu adalah kalian harus tahu kondisi dari buruh senjata kalian sendiri. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Nah, kalau sudah terlanjur mungkin cara mengatasi ini agak apa ya, agak simple tetapi membutuhkan proses. Nah untuk mengatasinya Kalian cukup saja Liburkan Burung jendet kalian tersebut itu Main di gantangan Sampai kapan Sampai dia masuki Usia mabung Kalau sudah mabung Kalian rawat sampai Selesai mabung sempurna Baru bisa Kalian gantangkan Nah itu Yang ketiga teman-teman Dan sekarang yang keempat Yang keempat ini Yaitu adalah burung jerat kalian itu kurang pengerodongan nah seperti saja di full ablak ditaruh di depan rumah malamnya tidak dikerodong nah itu biasanya akan mengibatkan burung jerat kurang istirahat dan yang paling parah yaitu adalah menjadi sakit nah kalau sudah sakit burung jerat kalian pasti akan mengalami yang namanya bagong, balon dan diam membisu dan tidak berkicau Nah, ada juga burung cenjat yang di full like menjadi lebih gacor. Tetapi itu khusus buat burung rumahan. Kalau dibuat gantangan biasanya suaranya tipis. Tidak bisa apa ya, tidak bisa maksimal lah. Nah, kalau burung cenjat yang dikrodong ataupun dijadwal kalau pengrodongannya, dipastikan burung cenjat kalian juga akan memiliki istirahat yang cukup dan juga suara juga terjaga teman-teman nah kalau sudah terlanjur bagaimana lagi untuk cara mengatasinya itu sangat simpel cukup saja kalian atur saja pengrodongannya misalkan kalau saya pribadi ini saya pagi sampai sore saya full ablak tetapi malahnya saya krodong dan ada juga saat di pagi hari di ablak sampai siang hari lalu di sore hari baru di itu juga ada tergantung dari selera kalian teman-teman Nah, dan yang kelima ataupun yang terakhir ini yaitu adalah sang perawat itu lalai dalam merawat burung jendrat saat dia memasuki usia-usia mabung. Nah, dikarenakan burung jendrat yang kalau baru pertama kali ataupun mau mengawali mabungnya itu tidak kelihatan. Tetapi ciri-cirinya itu ada teman-teman. Nah, ciri-cirinya itu seperti apa? Seperti dia malas berbunyi atau bahkan dia tidak berbunyi teman-teman nah kalau sudah begitu berarti dia memasuki usia mabung nah bagaimana kalau sudah terlanjur tidak diketahui nah kalau sudah terlanjur mungkin bisalah lah ya di fung rodong sampai dia benar-benar mengapa ya perontokan bulu-bulunya ekornya ataupun sayapnya nah kalau sudah terpantau perontokan bulu tersebut itu bisalah kalian full rodong sampai tiga bulan Nah, untuk proses mabung ini, kalian tidak perlu apa ya, membersihkan sangkarnya, tidak perlu memandikannya, tidak perlu kalian jemur agar tidak mengganggu proses perontokan bulu-bulunya, teman-teman. Nah, kalau dorong ekor, dorong sayap, ataupun dorong bulu, kalian tetap saja jangan memandikan dan jangan menjemur. Nah, kalau sampai burung jet yang dorong ekor, dorong bulu, ataupun dorong sayap, kalian jemur itu biasanya burung jenis tersebut akan mengalami yang namanya ekor bulu sayap akan menggelinting ataupun tidak rapi atau seperti keriting lah nah kalau sudah begitu mungkin sang juragan sendiri yang akan kerepotan yang pusing akan menunggu satu kali bulan lagi untuk mendapatkan bulu-bulu yang bagus nah oke okay, teman-teman mungkin cukup sekian Video saya kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan jika kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran, saya persilakan corak-corak di kolom komentar. Saya MTKCN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor.